Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Surisi. Kita lanjut dari Sensei Awakening ya guys. Hari ini kirain ada Papillon Mew ya, nggak taunya diulang lagi guys. Ya di Fangclaw Phoenix Iki sama Evil Saga. Ini dua-duanya sih emang imba banget, GG banget guys. Jadi kalau kalian yang belum dapat, ya sekarang saatnya kalian gacha ya. Bagi yang udah dapat, wah gigit jari dah. Hari ini kirain Papillon dan ada Fortune Cat, nggak taunya nggak ada ya guys. Jadi hari ini update-nya biasa banget ya, biasa banget, nggak ada update apa-apa yang bagus guys. Oke, Ribet ini biasa, Jamir belum. Ya, jadi hari ini update-nya cuman ada di shop itu clothnya si Virgo ya guys, di pack kalau nggak salah nih. Nah nih, Virgo Gold Cloth Material Chest ya. Kemarin gue udah beli 3 yang surah ya. Harusnya gue sabar aja ya. Gue pikir Virgo bakal nggak ada, ngatanya Virgonya ada guys. Waduh, sayang banget ya. Oke, bagi kalian yang pengen dapetin Virgo Repair Cloth, nah ini saatnya sekarang nih guys. Karena takutnya ini sampai minggu depan udah nggak ada lagi ya, nggak dijual lagi ya guys. Oke, selain itu, kita gacha cloth dulu deh. Gacha cloth dulu guys. Udah. Soalnya kalau kalian ngandelin yang ini itu susah banget guys. Gue dari kemarin nggak pernah dapat surah, nggak pernah dapat Virgo loh. Aneh banget deh. Yang emas yang biasa nih ya. Nih gue buka lagi ya. Nggak pernah dapat Virgo. Tuh lihat tuh. Cuma dapat shardnya doang tapi gila nggak tahu deh, aneh banget. Kalau ini kan pasti dapat nih. Apa mungkin Virgo sama surah emang harus di sini kali ya baru dapat? Ya. Kurang ajar. Gue udah beli 4.000 apa 3.000 gitu ya. Soldernya si Virgo nggak tahu ya, gue dapat lagi di sini. Bete banget. Wah, konyol ya, konyol emang konyol. Apa jangan-jangan Capricorn sama Virgo khusus di sini kali ya, guys? Kalau di sini kayaknya nggak ada Virgo sama Sura loh. Gue udah dari kemarin buka-buka nggak pernah dapat Virgo sama Sura ya. Aneh banget. Makanya nih kacau deh. Virgo gue juga masih lama banget jadinya nih. Kita lihat bentar ya Virgo gue. Baru 2 tuh guys, baru 2. Aduh, bete banget gak sih? Activate. Lihat tuh, baru 2. Kurang 3 lagi ya, 3 lagi guys. Waduh, ini Virgo GG banget kalau udah awaken sih. Waduh, asik banget kayak tinggal silent terus ya. Oke, selain di shop ada Virgo cloth ya. Udah gitu di event itu ada skin baru punyanya si Canon kalau nggak salah ya. Nih Wheel of Fortune-nya ini Canon guys, Defiler Canon. Canonnya nggak pakai helm ya, rambutnya kebuka gitu guys. Gacha nggak ya? Gacha aja lah, coba lah ya. Jeng. Busuk banget. Dapat dong please. Cus. Gila. Sayang nggak ya? Gue soalnya nggak gitu suka Canon sih guys. Gue simpan aja lah ya buat yang next aja. Siapa tau next ada yang lebih lucu dan bagus ya. Soalnya gue jarang pakai Canon soalnya. Di Carnival juga cuma ada purchase cloth chest rebate. Ini gue sehari 2 ya beli ya, lumayan. Terus Fate Chain seperti biasa. Gue Fate Chain selalu Athena guys, lumayan dapet kristal ya. Sama ada event ini nih, lumayan nih. Sanctuary Journey ya, tiap hari. Kalau di sini nggak ada yang baru, kayaknya cuma ada priceless treasure ini. Ini bagus banget sih buat tuker ini guys, pop treasure ya. Ini pop treasure, mana sih kotaknya? Nah, ini dia nih. Udah gua tuker semua 10. Sama dari Redemption Shop, apalagi ya, nggak ada event baru sih ya. Cuma itu doang guys, sama gacha ya. Coba kita lihat ya, gua ada berapa star sih? Kita gacha dikit aja lah ya. Oke. 110 ya. Kalau untuk dapetin shard berapa ya? Bentar ya, gua cek bentar. 40. Oh, 40 ya, mesti gacha 40 ya. Tapi 30 di sini juga udah dapat sih, guys. 30 aja lah ya. Oke, kita gacha 30 aja ya karena minggu depan udah pasti hero baru sih, guys. Minggu depan pasti Papillon ya, nggak mungkin guys. Soalnya udah 2 kali nggak ada hero baru ya. 2 minggu nggak ada hero baru, pasti minggu depan ada hero baru, guys. Kita gacha 3 kali aja si Phoenix. Tuh udah ada Frog Zelos. Wow. Nih, Papillon Mew sama Frog Zelos kayak minggu depan keluar ya, kalau feeling gua sih. Oke, kita cari Phoenix. Mana Phoenix?
Oke, udah ketemu Phoenix dan sebelahnya ada Griffon Minos. Wow, Griffon Minos kayaknya nih mungkin 3 minggu lagi kali ya. Kalau nggak 3 minggu, kalau nggak bulan depan sih guys, Griffon Minos ya. Oke, kita pemanasan dulu. Ada berapa sih? Oh, banyak. Ceger. Aduh, sekali lagi dah. Kok C semua sih? Busuk amat. Nggak ada B-nya apa? Ah, udah nongol B guys. Phoenix. Tus. Kita gacha 3 kali multi ya. Siapa tuh gue dapet ya kan? Kalau itu Wesson. Sorry, so. Ah, Raffi Ardian. Tidak. Aduh, cacing kek. Aduh, ya. Nggak ada cacing ya. Soalnya gue yang kayak gini-gini gue udah pada komplit semua skillnya guys. Kita gacha lagi. Oh sepi ya, yang diteriakin sepi ya. Soalnya orang nggak ada yang gacha sih guys. Soalnya kebanyakan orang udah pada punya ya. Woi sorry, jadi diteriakin guys, dapet tuh warnanya merah. Ya gue dikasih tau kalian kalau misalnya nicknya merah pasti dapet guys. Oh dapet. Aduh, asik gak tuh Evil Saga coy. Evil Saga gue skillnya masih level kecil semua ya, cupu guys. Untung dapet ya, jadi paling enggak lumayan lah ya. Wow. Wah hoki gue mulai balik nih guys, hoki gue ya. Kemarin busuk nih, sekarang. Wow gila, gokil men, gokil. Wah gila ya, Tencent. Langsung dapet 2 sekaligus guys. Wah gila, udahlah stop aja lah ya. Stop aja ya guys. Waduh, ini super lucky-nya sih kelewatan ya. Gila, ini sebenarnya super damn lucky nih guys. Gila gak tuh? Parah loh. Gila bener. Thank you Tencent, thank you ya. Kemarin-kemarin gue udah dibikin ampas, sekarang wangi banget. Jadi gue berhenti aja di sini ya. Udah dapat 2 guys yang gue mau. Gila, jangan dapat lagi nih jangan nih. Jeger, cedes. Wah, GG3 men. Parah loh. Gila loh ini. Wah, gila bener-bener. Aduh, kok gak jadi klik sih? Mesti share luck gitu kah? Gue gak mau share luck, men. Wah, gila. Kurang GG apa, guys? Gila, mantap ya. Evil Saga. Leo. Leo juga keren sih. Gue demen banget Leo ya. Tunggu awaken dia baru GG banget, guys. Wah, Divine Club. Oh, gila, ini sih. Wah, udah parah deh. Parah sih. Gak ada obat ya. Gak ada obatnya nih, guys. Gila, padahal laki gue lagi times are changing ya guys, laki gue ya. Ah, bohong lo bang, bukan times are changing kali lu, lagi laki sekali lu bang. Nih ya, tuh, laki times are changing ya. Lebih wangi dibanding laki ya guys, ya. Aneh loh, aneh banget gak sih, ya sudah lah ya. Wow, GG ya, coba kita lihat bentar ya. Gue tadi dapat Evil Saga gue skillnya udah bisa dinaikin belum jadinya ya. Yang perlu dinaikin apa sih, gue bingung deh. Heart recovery, Evil Intent perlu kali ya. Evil Intent aja deh. Nah kan lumayan tuh. Wah, harusnya gue ini ya. Harusnya yang mana ya tunggu ya. Harusnya yang Ruthless Slaughter ya. Biar iya harusnya yang ini ya. Harusnya tadi gue tambahin satu yang Blue Skillbook ya. Jadi party gue kalau pakai 2 energi nggak diserang sama si Evil Saga ya. Kok sekarang 2 energi diserang sama Evil Saga sendiri guys. Ya gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, tapi ini juga penting nih. Soalnya ada recovery healthnya nih guys. Ya ya pokoknya semuanya penting nih ya. 2, 3, 4 penting semua sih. Ya sudahlah. Sama dapat apa jadi. Oh iya. Ini guys. Gue dapat dia, tapi udah komplit tuh. Nirvana gue udah level 5 ya guys. Nirvana gue udah level 5. Paling gue naikin ini lagi sih. Tapi ini perlunya banyak guys. Kurang 2. Ini Iki gue udah GG banget, Nirvana udah level 5, udah gitu Cosmoteca udah 6900 ya. Ini kita PPP ya. Udah gitu Seiya gue, God Seiya gue juga udah GG banget nih guys. Lihat sendiri attack-nya gue udah 7867 physical attack-nya ya, sakit banget ini. Iya sakit banget sih emang, sakit. Milo gue juga udah sakit nih guys, udah 7300. Sedangkan nanti kalau misalnya ini gue naikin ya, tambah 250 lagi sama yang ini gua naikin, tambah sekitar 150 ya, jadi total bisa 7600-an lah ya mungkin ya. Coba ya bisa gua naikin lagi nggak sih. Yes. Wah ininya abis guys targetnya. Nah ini kalau dinaikin
Oke, kita tes ya. Gak sih ya, gue udah GG nih guys. Kita tes di PPP ya guys. Galactic Duel, mumpung lagi buka juga ya. Oke, yang pertama ngelawan Rain Sonia 1. Oke, ini Seiya gue menyerang ya guys. Ini jagoan utama gue emang God Seiya sih guys. Gue kalau nggak pakai God Seiya tuh rata-rata hampir kalah sih guys. Sakit nggak tuh God Seiya gue. Milonya langsung sekarat guys. Yoi. Cygnus. Makan tuh. Gila ya, sakit ya God Seiya tuh, sakit banget kalau mentok guys. Makan tuh, lenyap langsung guys. Gila ya, keren. Cedes, mati juga Pandoranya. Dan finish gue terbang ya. Finish gue bisa terbang karena kan ada Athena ya, nambahin energi guys. Duas. Udah level 3 tuh, sakit ya, lumayan guys, sakit. Kayak biasa gue pakai kayak gini, menang sih. Nah, finish gue berubah ya, terus saya gue nyerang lagi dan musuhnya surrender guys. Oke, yang kedua ya. Semoga ya yang kali ini nggak surrender musuhnya, gue lupa deh. Ini gue mainnya tadi gue main, udah gitu kita nonton replaynya. Karena gue kalau pas main itu gue kebanyakan diem guys, karena gue mikir ya. Nah ini replaynya, jadi lebih gampang gue komentarin ya. Oke, seperti biasa gue selalu gitu ya, abis saya terbang udah gitu Gold Hyoga ngeluarin buff ya. Oke, musuhnya ada Hades, nggak masalah. Gas, pedes ya. Cedes. Langsung musuhnya surrender lagi, guys. Aduh. Gimana sih ini? Gue kebanyakan ketemu sih musuh, kalau ketemu God Seiya gitu udah mati satu, mati dua sih musuhnya langsung surrender sih ya. Oke, yang ketiga ngelawan Srontoli. Srontoli. Ya, ini God Iki gue di ban, jadi gue pakai Mu, guys. Karena Mu itu tuh juga penting banget ya. Mu tuh GG banget sebenarnya sih, bisa ngelindungin, bisa ngajar juga. Dan kalau musuh ada Milo, gue pasti nyerangnya Milo duluan. Kenapa? Karena kebanyakan ini sekarang ini Milonya tuh udah pada awaken semua di PPP ya guys. Jadi ya serem banget PPP lawan awaken Milo. Jadi Milonya gue biasanya gue mau bunuh duluan gitu loh. Oke, ini ada Milo, ada Cancer ya. Oke, dua itu mesti gue bunuh duluan. Ini dia juga punya kanon ya. Dan pas banget saya gue nyerang kanon, kanonnya jadi sekarat guys. Oke, abis ini Milo gue nyerang kanon ya. Yang penting kanonnya mati. Kalau kanonnya mati tuh tenang ya, karena ini timnya dia tuh tim yang kanon. Abis itu langsung area, langsung gue mati semua guys. Jadi kanonnya bahaya banget. Jadi hoki banget tadi saya gue nyerang kanon ya. Cedes tuh, sakit gak tuh 26.000, 27.000 ya. Kalau kanonnya tadi nggak mati, gue yang mati guys. Oke, kita lindungin Milo gua karena Milo gua sakit ya. Arashinomi. Boom. Poseidon gua juga sakit. Yoi. Au. Scarlet Cyclone. Dia mau nusuk siapa? Nusuk Athena ya, karena buff-nya Hyoga gua ke Athena, jadinya dia nusuk Athena gua, guys. Mungkin dia tadinya mau nusuk si Poseidon gua ya. Oke sih ya, terbang lagi. Mama nih, Meteor Pegasus. Nah, ini gue udah tenang nih ya. Kanon udah nggak ada. Saka Melek juga nggak ada. Nah, tinggal si ininya nih, guys. Cedes, lenyap. Dah, musuhnya surrender lagi, guys. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Oke, lanjut yang keempat guys, lawan Ans 81. Nah, ini tadi pertarungannya seru banget, agak panjang ya. Nah, kita lihat aja guys. Gue sampai penuh konsentrasi. Biasa gue kalau main serius sih, gue konsentrasi banget karena mesti mikir ya strateginya gimana, mesti siapa yang mesti dipukul duluan, mesti skill apa dulu segala macem. Oke, ini yang keempat guys. Gue hari ini cuma 4 kali doang ya Galactic Duel, karena abis ini gue mau main Captain Tsubasa ya. Kalian Tsubasa KP gue belum selesai soalnya. Meteor Pegasus. Ini Ans GG deh. Tadi lama banget lawan dia tuh. Lihat tuh Milonya tebel banget ya. Milonya dia tebel banget tuh, cuman setengah darah doang dihajar sama saya gua. Nah, musuh ada Jun agak-agak lama bunuhnya, guys. Aides tuh.
Boom 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 boom. Wih, ada Hades juga. Hadesnya juga tebel banget, Hadesnya sakti banget guys, tebel ya. Tapi yang penting Milonya mesti mati dulu nih. Ronde 1 Hadesnya udah mulai ini serem juga ya. Ronde 3 udah bahaya nih. Milonya belum mati guys. Kayak lenyap ya, tapi masih hidup Milonya guys. Lihat tuh, masih bisa nyerang ya. Karena ada Hades jadinya Milonya mati hidup lagi tuh. Gak apa-apa, nanti kita guyurnya pakai herbah guys. Crystal Wall, Milonya gue mesti dilindungin karena Milo gue GG juga. Jangan dua kali dia, parah. Oke, herbah. Cebum. Oke, Milo dia udah rata ya. Jadi gue tenang, tinggal Hades dia nih guys sama Athena dia ya. Ini gue ngincer siapa yang... Oh, gue mau bunuh Jun kayaknya, gue mau bunuh Jun guys. Ya Jun. Wah, enggak mati dikit lagi ya. Ini tebal-tebal semua dia level 70 80 semua kayaknya. Ini level 80 kali ya. Nah, ini baru mati nih. Ya. Oke, Mu. Mu-nya jadi jelek ya pakai kayak ini ya. Oke, Athena dia tinggal darahnya di bawah 30% jadinya bisa langsung gue bunuh, guys. Ceger lenyap langsung Athena-nya. Tinggal Hades ya. Hades dia GG banget, guys. Gue sampai kaget tadi ngeliat damage Hades dia ya nih. Kalian lihat sendiri Hades dia nih. Langsung mati lo gua lo. Mana nih? Boom. 86.000. Gila, 86.000. Untung Athena gua jadi roh ya. Aduh, gila parah. Ya tuh guys, 100.000 bayangin. Gila, mau gua langsung mati. Mau gua HP-nya tebal padahal ya. Ya tuh, tebal banget enggak tuh? Gila enggak tuh? Kagak freeze lagi. Ya ini HD-nya sih imba banget guys. GG habis. Gua lawan dia deg-degan tadi guys. Cedes, 55.000 aja nggak mati tuh. Hyoga, tambah Hyoga 17.000 juga nggak mati ya, GG banget, parah. Untung dia nyerang Athena gue karena Athena gue ada buff Hyoga ya. Mungkin dia mau nyerang Poseidon, tapi karena Athena ada buff Hyoga, jadi dia nyerangnya ke Athena guys. Dan terakhirnya gue hajar pakai Poseidon dan mati dia guys. Gila, bener GG banget ya. Oke, dan teman-teman, jadi sampai sini aja video Sensei Awakening. Tadi gue gacha hoki banget ya, langsung dapet 3 guys. Leo, Divine Ikki, sama si Evil Saga ya. Gila, hoki banget, parah. Sama hari ini gak ada update apa-apa, itu doang. Cuma ada skin kanon doang, kalau hoki baru dapet guys. Sama ada bagi kalian yang mau awaken Virgo, ya kalian mesti beli di mall saatnya sekarang ya. Karena takutnya minggu depan udah gak ada lagi guys. Apa itu yang bisa beli di mall ya, Virgo Cloud-nya. Itu Virgo GG banget, kalau udah awaken tuh GG habis guys. Oke teman-teman, thank you udah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe game belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya guys, thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.